Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Ade Armando. Ade Armando menyatakan bahwa perintah sholat lima waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, ini yang menuai persoalan baru di kalangan para netizen karena banyak netizen yang menghujat apa yang disampaikan oleh Ade Armando seakan-akan mengecilkan terkait perintah sholat. Karena sekali lagi, banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan atau yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat seperti yang kita laksanakan sehari-hari. Jadi karena perintah sholat itulah kita melaksanakan. Karena sholat bagian dari rukun Islam. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Namun pernyataan yang bernada miring dari Ade Armando ini membuat banyak kalangan umat Islam yang marah. Sehingga netizen menghujat kepada Ade Armando. Sekali lagi, bahwa perintah sholat ada banyak ayat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian sholat lima waktu ada di dalam sunnah. Kalau kita baca-baca terkait perintah sholat ini kan berasal dari ketika Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj. Disitulah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjalankan sholat lima waktu. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ade Armando. Kita baca berita teman-teman dari viva.co.id. Ade Armando dihujat netizen, sebut sholat lima waktu tak ada di Al-Quran. Pegiat media sosial Ade Armando kembali menjadi perbincangan masyarakat di dunia maya hingga trending. Sebab Ade menyebut dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk sholat lima waktu. Sehingga Ade Armando langsung tengger jadi trending topic di Twitter. Hal ini diutarakan Ade mengomentari pernyataan Imam Masjid New York, Imam Samsi Ali soal syahadat, sholat, puasa, haji. Tidak makan makanan haram, tidak berzina, itu syariah. Dan Samsi bilang mereka yang tidak menjalankan syariat itu mengingkari Islam. Jadi apa yang disampaikan Pak Samsi Ali ada benarnya, teman-teman. Kalau tidak menjalankan syariat berarti kan mengingkari ajaran Islam. Berikut pernyataan Ade yang dikutip dari Viva dari YouTube Cokro TV, Rabu 3 November 2021. Sebenarnya saya menjelaskan cukup panjang, namun perasaan Samsi sudah terlalu emosional, maka dia tidak mampu membahas argumen saya. Yang keluar justru bukan hasil dari kerja otak dia. Sebenarnya di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat lima waktu. Coba saja baca Al-Quran, Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan lima kali sehari. Toh melakukannya karena sejak kecil dan saya sholat lima waktu karena merasa perlu berkomunikasi dengan Tuhan secara konstan. Saya sendiri tidak pernah menganggap pendapat saya yang paling benar. Dalam kolom komentar, semua warganet mengkritik pernyataan Ade soal dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk sholat lima waktu. Pengguna media sosial geram dengan statement Ade tersebut. Salah satunya Umar Al-Selsia, Umar Hasibuan 75. Mulutmu itu parah Ade, banyak perintah Allah untuk laksanakan sholat lima waktu. Kau baca surah Hud ayat 114, biar enggak asbun mulutmu, tulis Umar dikutip pada Rabu 3 November 2021. Kemudian akun Imam Samsi Ali, Samsi Ali 2, yang merupakan President of Nusantara Foundation, NFFA ini menyebut pernyataan Ade menyesatkan bahwa sholat lima waktu tidak diperintahkan di Al-Quran. Menurut dia, jelas, Al-Quran telah menyampaikan ajaran secara global dan Rasulullah yang memerincikan. Jadi cukup jelas teman-teman bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang di dalamnya ada petunjuk, kemudian penjelasannya ini di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau yang disampaikan oleh Ade Armando ini seolah-olah mengecilkan perintah sholat. Bahwa perintah sholat lima waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Padahal jelas Al-Quran banyak perintah untuk melaksanakan sholat.
Namun perinciannya ini di dalam sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kemudian kita baca lagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsi Ali. Armando sholat bukan karena kewajiban, tapi sekedar kebiasaan dari kecil. Jahil. Sholat adalah rukun Islam dan ijma umat. Mengingkarinya dalam bahasa agama mengkafiri sama mengkafiri Islam hadis. Kafirkah Armando? Biar Allah yang menghakimi. Saya hanya mengingatkan status mengingkar kewajiban sholat. Ujarnya. Jadi ini cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Samsi Ali terkait sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat Islam, umat Muslim. Yang mengingkari sholat berarti kan mengingkari syariat dan bisa dikategorikan kafir. Mengingkari sholat, mengingkari rukun Islam ini adalah jelas kafir. Namanya kafir itu kan mengingkari, tidak percaya terhadap rukun Islam misalnya. Ini bisa dikategorikan kafir. Nah teman-teman, kalau kita lihat lebih jauh terkait apa yang disampaikan oleh adik Armando terkait sholat ini, sebenarnya perintah sholat itu banyak di dalam Al-Quran. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita akan baca terkait perintah sholat yang ada di dalam Al-Quran. Nah teman-teman, kita akan baca dari detik.com dari dalil perintah sholat dalam Al-Quran. Perintah sholat terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sholat merupakan ibadah mahdhah yang dilakukan seseorang hamba kepada Rabbnya. Sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah sholat lima waktu. Secara bahasa, sholat artinya doa. Dalam ilmu syariah, sholat diartikan sebagai rangkaian. Serangkaian ucapan dan gerakan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan dengan niat dan syarat tertentu. Nah teman-teman, sekarang kita coba lihat dalil-dalil dalam Al-Quran perintah untuk sholat. Pertama, surah Al-Isra ayat 78. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra 78. Jadi perintah sholat ada di dalam surah Al-Isra ayat 78. Kemudian surah Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran surat Hud ayat 114. Ketiga, surat An-Nisa ayat 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, rukuklah beserta orang yang rukuk. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 110. Surat Ar-Rum ayat 117, Surah Az-Zariyat ayat 56, Surah Al-Hajj ayat 78, Surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah itu teman-teman, perintah-perintah sholat di dalam Al-Quran. Ada dalilnya, ada dasarnya. Belum lagi, nanti kalau kita buka di hadis, juga banyak terkait perintah untuk sholat. Jadi apa yang dikatakan Adi Armando seolah-olah mengecilkan terkait perintah sholat. Makanya banyak netizen yang marah kepada Adi Armando. Nah pendapat saya terkait Adi Armando, sebaiknya Adi Armando bicara menguas terkait apa yang dia kuasai. Kalau dia sekarang ini menguasai terkait ilmu komunikasi, maka bahaslah terkait ilmu komunikasi. Apalagi beliau seorang dosen. Maka sebaiknya bicara terkait kapasitasnya. Nah, masalah agama ini serahkan kepada ulama, kepada MUI, kepada ormas-ormas Islam yang bidangnya memang di sana. Jangan mencampuri hal yang tidak dia kuasai, apalagi menyangkut terkait sholat. Nah, itu yang pendapat saya terkait Adi Armando. Jadi fokuslah dengan apa yang kau kuasai.
sehingga orang akan hormat kepada Anda. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.